kenapa kok ketika kita bermain HP atau bermain gadget kok sangat mempengaruhi kondisi fisik kita, kok kita jadi sakit ya? Karena apa? Karena kita jarang gerak. Ketika kita bermain handphone, kan otomatis kita akan fokus kepada handphonenya. Kita tidak akan, kita lupa kayak gitu, nggak olahraga, kita nggak jalan-jalan, kita nggak nggak liburan atau apa, kita cuma terpaut sama HP. Jadinya mata kita jadi pedes, terus leher kita jadi pegel, dan juga punggungnya jadi sakit. Nah biasanya kalau seperti itu akan terjadi ketegangan di saraf, sehingga menyebabkan stres. Loh, kok bisa main HP kok stres? Lah iya, main HP-nya aja sehari bisa 5 jam, sehari bisa 6 jam, 7 jam, malah seharian main HP. Nah itu non-stop ya Bu ya, non-stop. Nah itu jangan sampai terjadi sama diri kita. Kita harus pintar-pintar memanajemen waktu seperti itu. Kalau yang online shop itu ya wajar, karena mereka mencari rezeki, mencari uangnya dari situ. Jadi mereka bakalan bisa memanage gitu. Jadi waktunya apa ya, waktunya makan, ya beliau pasti akan makan seperti itu kan. Gak mungkin nungguin apa ya, nonton handphone terus kayak gitu kan, seperti itu. Lalu masalah yang timbul lagi biasanya yaitu terkait dengan masalah mental. Nah ini Bu, masalah mental. Kenapa kok gadget itu bisa berpengaruh kepada kesehatan mental tuh, gimana sih ceritanya kan kayak gitu. Perasaan saya juga bermain HP biasa aja tuh. Nah ini kita masalah mental yang muncul itu biasanya tuh paling tinggi itu stres Bu. Stres, habis itu trauma, habis itu merasa kesepian. Nah ini kan sudah masuk masalah mental kita seperti itu. Nah bicara soal masalah stres, yaitu tadi yang saya katakan, kita terpaut dengan monitor saja, sehingga menyebabkan anggota tubuh kita, mata kita, leher kita, semuanya itu menegang. Akhirnya saraf-saraf kita juga ikut menegang dan kita stres kayak gitu. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, cuma main HP, tapi bisa stres kayak gitu. Nah lalu misalkan lagi kesepian. Nih kita setiap hari berinteraksi dengan orang, tetapi ketika sekarang ini kita lebih banyak ke online-nya. Jadi kita di online itu seperti akrab gitu loh Bu, sama orang lain, komen-komenan, hey gimana, apa-apa kayak gitu kan. Di online itu, di chat itu kita akrab sama orang satu sama lain. Tetapi ketika di dunia nyata saat ini, dia merasa kesepian Bu. Kayak, duh aku rada duwe konco ki, kayak gitu. Koncoku virtual kabeh, koncoku online semua, seperti itu. Nah ini yang timbul akibat kita sering terpaut bermain handphone kayak gitu. Jadi merasa kesepian, kayak gak punya teman gitu. Di dunia nyatanya ya Bu ya, tapi kalau di dunia apa namanya virtual banyak, kayak di Facebook, kayak di Instagram. Lalu masalah kesehatan mental ini yang muncul dampak gadget itu apa lagi Bu? Bullying, ngata-ngatain orang Bu. Biasanya itu banyak sekali kan Bu, yang sampai ngata-ngatain orang di Facebook, di Instagram. Jadi waktu itu ada artis Korea ya Bu, kita bahas sedikit kasusnya. Ada artis Korea, itu namanya Suli ya Mbak ya. Nah Suli, dia itu dibully Bu, dibully sama seluruh orang lah, semua orang, termasuk orang Indonesia juga. Jadi Suli ini orang Korea seperti itu. Ini kejadian nyata ya Bu. Si Suli ini sebenarnya tidak kenal dengan orang-orang yang membuli itu di media sosial. Tetapi karena saking banyaknya orang yang menghujat dia, menghina dia, bahkan menyumpahi dia, akhirnya dia apa Bu? Depresi. Lalu setelah depresi gimana Bu? Bunuh diri Bu. Akhirnya bunuh diri karena nggak kuat dihujat, padahal cuma lewat handphone Bu, lewat Instagram. Dia nggak kenal yang menghujat itu siapa. Nah maka dari itu Bu, saran
ketika kita sedang nggak enak hati, ketika kita sedang ada masalah ataupun apa, alangkah baiknya hindari dulu sosmed. Nggak usah main HP dulu. Kita tenangin diri kita dulu. Karena ya itu tadi yang ditakutkan, ketika kita buka handphone ternyata ada berita-berita miring kayak gitu, ataukah misalkan saya suka dengan sepak bola, terus saya jago, maksudnya idola saya itu kalah, saya sakit hati. Nah sebenarnya tadi pas saya buka handphone tuh saya lagi sebel. Ketika saya buka handphone melihat berita kayak game online kan, ya. Pernah lihat nah. Ya, di berita ya, anak-anak karena terlalu sering main game online, terus nyampe yang itu benar atau tidak saya nggak tahu, main apa, bertanya sama mbaknya, nyampe tangannya itu gemetar. Ya begitu terus, itu termasuk gangguan mental atau apa dalam ya. Apa kesehatan atau mental? Oh ya. Bisa kasih tahu lebih jelasnya. Ya baik, makasih ya Bu. Nah ini menarik sekali Bu. Saya juga kalau nggak ditanya suka lupa gitu Bu. Nah ini game online. Sekarang banyak sekali game-game yang berkeliaran di Play Store ya Bu. Ya Play Store itu aplikasi buat download gitu Bu. Banyak sekali aplikasi-aplikasi itu. Kalau zaman dulu kan orang-orang bermain itu kayak peta umpet dan sebagainya, ketemu sama teman kayak gitu. Nah, kayak kan ketemu sama teman main peta umpet. Nah, sekarang itu enggak. Sekarang itu zamannya sudah online, game pun online, Bu. Nah, tadi yang seperti Ibu katakan bahwa ada yang bermain game online sampai gemeter, itu benar, Bu.
itu memang benar ada kasusnya. Jadi kasusnya itu ada anak-anak lah, dia bermain game online setiap hari tanpa jeda, tanpa ini. Akhirnya tuh ini Bu, yang di gamenya itu, yang buat mainan itu, dia itu hidup, gamenya itu hidup, bisa hidup. Jadi di pandangan dia tuh hidup, halusinasi namanya, halusinasi. Kalau di psikologi namanya skizofrenia Bu, itu sudah masuk kategori gangguan jiwa kan. Skizofrenia itu itunya tuh halusinasi hidup, bahkan dia tuh bisa melihat hero-nya, idolanya itu muncul di hadapannya. Jadi gamenya yang di sana tuh muncul di depannya, saking terobsesi sama game itu. Jadi ini nggak bisa berhenti. Itu memang benar ada kejadiannya, ada kasusnya gitu. Itu memang udah dapat penanganan sih Bu, kasusnya langsung ke psikolog. Biasanya kalau yang parah langsung dirujuk ke rumah sakit jiwa kayak gitu. Seperti itu, memang banyak sekali ya memang sekarang game-game yang membuat kita kayak jadi waspada nih kita nih. Kalau misal anak-anak kita mainan kayak gini gimana ya, kayak gitu. Nah, alangkah baiknya kalau misalkan ngasih tahu sama anak itu jangan dibentak Bu, kalau masih kecil sebisa mungkin jangan dibentak. Kasih penjelasan yang rasional kayak gitu. Jangan malah kayak meden-meden. Jadi kasih contoh, kasih kasusnya langsung kayak gitu. Seperti itu, karena memang zaman sekarang ya nggak bisa dipungkiri, kadang anak kok minjem HP-nya download permainan. Kita juga harus ngecek kira-kira permainan apa yang dia download, terus kira-kira ada manfaatnya nggak buat anak nih, kayak gitu. Nah, takutnya nanti kalau semisal masih anak-anak dikasih HP terus dia download permainan, dia fokus sama permainan, nanti tumbuh kembangnya kita jadi nggak bisa mantau. Karena juga nanti siapa tahu ada, misalkan nih Bu, ada kasus delay kayak gitu kan, dia keterlambatan bicara dan sebagainya, kan kita jadi nggak tahu Bu. Jadi kita sering-sering ngajak ngobrol sama anak kita kayak gitu. Jadi biar kita tuh tahu perkembangan anak saya udah bisa ngomong kayak gitu, udah bisa menguasai kosakata A, B, C, udah banyak kayak gitu. Jadi jangan melulu soal HP kayak gitu loh. Jadi orang tua sebisa mungkin hadir dihadap di jiwanya anak kayak gitu. Seperti itu Bu. Jadi memang betul ya Bu ya, untuk game online yang kejadian gitu memang ada. Mungkin ada lagi Bu yang mau tanya? Tentang game atau apa, masalah apa kayak gitu Bu? Lebih bijaknya itu berarti ini Mbak, apa? Anak itu memakai gadget itu sehari berapa jam maksimal? Oh iya, maksimal anak ya. Jadi maksimal kan kira-kira waktunya itu kapan ya, supaya anak itu dalam bermain gadget itu kapan gitu. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah komunikasikan dengan suami, kerjasama. Karena ketika merawat anak itu kan tugas orang tua ya. Jadi pola asuh parentingnya itu harus dikomunikasikan dengan suami. Kira-kira nanti anak ini mau bermain